Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu website free mining di Android terbaru, yang dimana di sini kita itu miningnya mining BitTorrent, teman. Nah, jadi di sini saya baru nemu juga untuk websitenya, kita sama-sama aja untuk mereviewnya, karena di sini saya juga belum tahu ya apakah websitenya ini beneran membayar atau tidak untuk gratisan. Tapi sih semoga aja terbukti membayar untuk gratisan nantinya ya, teman. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi namanya adalah BitTorrent ChainSpot ya teman. Yang dimana ini adalah salah satu website free mining terbaru di Android teman. Nah, di sini untuk jaringan sendiri kita harus menggunakan jaringan TRC20 ya teman. Jadi tidak bisa TRC20 ataupun yang lainnya. Artinya di sini walletnya bebas. Yang penting ada jaringan TRC20. Nah, contohnya misalnya saya di sini menggunakan wallet dari Trust Wallet teman. Oke, dan seperti biasa sebelum kita ke cara mendaftarnya, di sini kita akan coba bahas dulu ya untuk tampilan awal dari websitenya. Nah, jadi ketika kita pertama kalinya mendaftar di website ini, kita itu mendapatkan bonus sebesar 5 juta BitTorrent ya, ataupun BTT, kurang lebihnya sih seperti itu, teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa scroll ke bagian bawah. Jadi di sini ada step by step ya untuk kita bermain di website ini. Kemudian ada tentang juga dari websitenya, kalian bisa baca terlebih dahulu. Dan di sini juga ada earning kalkulatornya, kalian bisa kalkulatorkan untuk profit kalian ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di bagian bawahnya. Jadi seperti ini aja teman, untuk tampilan awal dari websitenya. Tidak ada statistik dari websitenya teman. Jadi di sini tidak ditampilkan ya untuk statistiknya. Oke, kemudian ini ada plan-plannya. Dan sekali lagi di sini saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit di website apapun, termasuk juga di website ini. Jadi kita bermain gratisan aja. Dan kalau kita lihat di bagian paling bawah ya, di sini ada last deposit dan juga ada last withdrawal. Kalau kita lihat di bagian last depositnya, di sini ada transaksi ya teman, pada tanggal 16 Desember 2022. Nah, untuk withdrawalnya coba kita lihat. Nah, untuk withdrawalnya di sini tanggal 15 ya, Desember 2022. Dan yang paling penting di sini gratisan ya teman, semoga aja ya bisa gratisan. Dan kalian juga bisa baca FAQ-nya, ini adalah FAQ-nya ya. Oke, langsung aja kita ke cara mendaftarnya ya. Untuk cara mendaftarnya sih sangat simpel sekali teman. Kalian bisa klik aja di bagian yang ini, sign up atau register here. Setelah itu kita bakal diarahkan ke halaman pendaftarannya. Nah, untuk cara mendaftarnya sendiri tinggal kita masukkan aja untuk address BTT kita ya, pastikan jaringan TRC20 teman. Nah, kalian bisa ambil dari Trust Wallet ataupun dari wallet-wallet yang lainnya, yang penting jaringannya TRC20. Selanjutnya kalian bisa masukkan email kalian, centang di bagian ini, lalu klik di bagian sign up. Seperti itu aja teman untuk cara mendaftarnya. Ketika kalian sudah berhasil mendaftar, kalian bisa langsung login aja dengan menggunakan alamat BTT yang sudah kalian daftarkan di website ini tadi ya. Kemudian klik di bagian login. Jadi untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini. Ketika kalian sudah berhasil mendaftar dan login, nanti kalian bakal mendapatkan notifikasi seperti ini teman. Jadi di sini saya sedikit jelaskan ya, jadi sorry banget, saya tadi bilangnya sekitar 5 juta BTT ya untuk bonus pendaftarannya. Ternyata di sini untuk bonus pendaftarannya yaitu kurang lebih sekitar 500 ribu BTT teman. Jadi bukan 5 juta ya, tapi melainkan 500 ribu teman. Yang dimana ketika kita pertama kalinya mendaftar, itu secara otomatis untuk bonus 500 ribu BTT nya menjadi plan aktif kita teman. Jadi di sini kita tidak perlu juga ya yang namanya mengaktifkan mining, karena secara otomatis untuk bonus pendaftaran tadi sudah terbelikan secara otomatis menjadi plan secara gratisan kita teman. Nah, maka dari itu di sini perharinya kurang lebih kita itu mendapatkan sekitar 5000 BTT ya teman. Kalian juga bisa lihat di bagian dashboard di akun kita. Nah, jadi daily earning perharinya kita mendapatkan 5000 BTT. Kemudian di sini per minggunya kita mendapatkan 35000 BTT
dan juga di sini per bulannya kita mendapatkan sekitar 150.000 BTT. Nah, untuk masa kontrak kita sendiri di sini kurang lebihnya sekitar 365 hari ataupun 1 tahun. Yang pada intinya untuk cara kerja di website ini itu kita hanya modal login aja. Nah, jadi ketika kita modal login, kita sudah mengaktifkan mininya secara otomatis. Yang dimana untuk profit per harinya ya kita dapatkan itu per 24 jam sekali, teman. Nah, jadi per 24 jam otomatis untuk balance kita di sini bertambah menjadi 5000 BTT ya, karena per harinya kita mendapatkan 5000 BTT secara gratisan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sekitar 60000 BTT. Nah, jadi dapatnya dari mana, Bang? Oke, jadi di sini juga ada seperti apa ya? Bounty ya, teman. Bukan bounty sih, lebih ke apa ya? Lebih ke tugas ya, teman. Jadi di sini ada beberapa tugas yang ditawarkan dari websitenya. Nah, di sini saya bacakan ya untuk tugas A sendiri, ketika kita mengundang teman dan kita sudah mencapai 15 teman yang kita undang, kita itu bisa ngeklaim dan mendapatkan 50.000 BTT secara gratis. Nah, di sini untuk tugas yang pertama saya sudah selesai, saya sudah mengundang sekitar 15 referral dan saya sudah ngeklaim juga untuk bonusnya. Nah, bonusnya 50.000 BTT itu langsung masuk ke dalam balance utama kita. Makanya di sini untuk balance utama saya sudah ada sekitar 60.000 BTT. Karena di sini saya sudah garap mungkin sekitar 2 hari, jadi saya mendapatkan 10.000 BTT. Kemudian saya juga klaim tadi untuk bonus tugasnya 50.000 BTT, teman. Nah, untuk tugas yang lainnya kalian bisa baca sendiri aja dan bisa kalian kerjakan ya, teman. Oke, kemudian di sini ketika kita mengundang teman ya, kita itu juga mendapatkan tambahan bonus yaitu sekitar 7.500 BTT secara gratis, teman. Nah, saya kurang tahu juga apakah bonus dari ketika kita mengundang teman ini bisa di withdraw secara langsung ataukah kita harus membelikannya plan ataupun sebagainya ya. Saya kurang tahu juga, teman. Nah, di sini karena saya sudah mengundang kurang lebihnya 15 teman, saya itu mendapatkan 150.000 BTT tambahan, teman. Jadi masuknya ke bagian ini ya untuk bonus komisi dari referralnya. Mungkin di next video kita akan coba update lagi ya mengenai komisi referral ya, teman. Apakah ini bisa langsung ditarik ataukah kita harus membelinya sebagai plan? Saya kurang tahu juga, teman. Mungkin di next video kita akan update-nya. Nah, langsung aja di sini kita ke cara withdraw-nya ya, teman. Kita masuk aja ke bagian menunya. Dan di sini ada menu withdraw ya. Kita langsung klik aja di bagian withdraw. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke halaman withdrawal-nya seperti ini. Di sini kita bisa lihat untuk BitTorrent yaitu jaringannya TRC20, kemudian untuk minimal penarikannya sendiri 250.000 BTT, kemudian untuk maksimalnya 250 juta BTT, teman. Dan di sini juga dikenakan biaya potongan penarikan sebesar 80.000 BTT plus 0,5% dari total yang kita withdrawal ya. Setelah itu tinggal kalian masukkan aja balance-nya di sini. Sebentar. Nah, kalian masukkan aja balance-nya di sini. Oke, setelah itu tinggal kalian klik di bagian confirm ya. Jadi seperti itu untuk cara penarikan dari website ini, teman. Nah, di sini kalian sudah paham ya. Oh iya, teman, di sini juga ada logo Telegram ya. Kalian bisa klik aja dan bergabung nantinya untuk mendapatkan informasi terbaru juga ya mengenai website ini, teman. Mungkin segini aja untuk penjelasan ataupun review kali ini mengenai website dari BitTorrent ChainSpark. Ya, dimana jika kalian tertarik silakan aja digarap, pastikan bermain gratisan aja. Jika kalian tidak tertarik langsung skip aja. Kemudian di next video kita akan coba update lagi untuk website ini. Saya akan melakukan nantinya penarikan ya, jika sudah mencapai minimal penarikan, untuk pembuktian juga apakah websitenya beneran membayar atau tidak untuk gratisan. Kalaupun nantinya kita withdrawal harus disuruh deposit terlebih dahulu, kita bisa buang aja untuk websitenya atau kita tinggalkan aja websitenya, nggak usah dilanjutkan lagi, teman. Tapi jika gratisan bisa withdraw, kita lanjutkan aja untuk websitenya. Mungkin segini aja, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.